Jin. Siapa nih? Gua, Jin Danau Kenting. Kentil aja, Om. Jangan jauh-jauh, Om Kenting. Siapa saja mendengar lonceng ini akan menuruti semua perintah kalian. Nah, kalian pakai deh tuh nih untuk ngalahin si siapa namanya? Kenting Tengku Raja. Jangan lupa namanya. Ampun Tengku Raja. Aduh. Jadi kalau udah jin magang itu udah nurut sama lo, ya? Tinggal lo tembak tuh pakai basoka. Gas. Kelar tuh dia. Hat. Ya. Aduh. Apa lagi nih? Jol. Iya, Jol. Kita tes dulu nih senjatanya. Siapa tahu udah kagak berguna lagi. Bener, Jol. Kita kan dikasih senjata baru dari Tuan Raja. Lonceng penurut. Nanti kalau kita ketemu sama musuh atau manusia, mendingan kita bunyi lonceng ini. Kita tes dulu yuk. Oke. Berhenti. Col. Sekarang kita tes senjatanya ya. Bener, Col. Gak percuma Tuan Raja ya bikin-bikin senjata kayak begini. Apalagi senjata lonceng penurut. Yaudah, ayo kita cari si Uci lagi. Ayo. Cil, sekarang lo gak bisa kemana-mana. Betul. Karena kita sudah punya senjata lonceng penurut. Lonceng penurut, yeah. Mau jualan. Waduh, kabur aja deh. Enak aja, berhenti. Sekarang lo yang jualan es. Yaudah, Jol. Buruan, tembak si Jol. Buruan. Oke, Jol. Enggak pakai lama. Anjir. Jol. Ucul. Siap. Iya. Sekarang ikutin perintah Ucil ya. Iya. Pijitin Ucil. Aduh, Col. Kenapa kita jadi nurut begini, Col? Pasti ini gara-gara senjata ini, Col. Waduh. Pintar juga nih. Waduh. Col. 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 Iya. Deh. Iya. Ucil kasihan nih sama Ucul-Ucul. Ucil kan sayang sama kalian berdua nih. Dulu kan kita temenan. Nah sekarang Ucul pijitin Ucul ya. Gimana Ucul, udah enak kan? Udah. Nah sekarang Ucul gantian ya. Kasihan deh lo pakai gantian juga. Gimana Ucul, udah enak kan? Belum. Sekarang joget hoba pakai sikat piring donat pakai ye. Oh. Hoba. 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 Udah. Cul. Iya. Dengarkan sugesti Ucil ya. Nah, sekarang Ucul pegang lonceng ini. Arahkan ke Ucul dan ke Ucul. Tapi dalam hitungan ketiga. Siap? Siap. Hitung. Satu. Dua. Tiga. Aduh.
cepat aja kita cari si Ucil. Sekalian laporan ke tuan raja. Diam. Yaudah lah jalan bilang, buruan. Ayo ikutin gua. Capek gini terus. Non, Non Yuli. Oh, beli kunci. Non, Non Yuli. Non, Non Yuli. Non Yuli kemana lagi lama? Aduh, Non. Aduh, kenapa sih, Sep? Non Yuli, anu Non. Aduh. Anu apa? Kalau yang cerita yang jelas. Ya Non, jadi begini ceritanya Non. Tadi kan Asep ke pasar tuh sama Ucil. Terus? Asep belanja buat nyediain Kang Roki hari ini kan mau kesini. Terus, aduh Non. Apa sih Sep? Pas pulang Non, pulang dari pasar, ada anak kecil di jalan lagi nangis, kasihan. Terus Asep samperin, aduh Non. Asep sama Ucil tuh merasa iba, kasihan sama dia. Sep, yang bener deh kalau cerita, kenapa sih? Ucil, si Ucil diculik Non. Hah? Diculik? Iya Non. Pakai pingsan segala, tidak cuy pingsan kumaya tuh. Aduh. Kang Roki, iya Kang Roki. Handphone di mana lagi? Oh ini. Halo, halo Kang. Kang Roki cepetan ke rumah ya. Iya sekarang. Non Yuli pingsan Kang. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan Kang Roki. Kang Roki cepet lagi ya. Aduh Non, Non. Cil! Jalan Ucil! Aduh! Eh, Ucil! Lo liat si Ucil kagak? Lo nanya gue liat Ucil, emang gue bapaknya Ucil apa? Aduh, lo ngapain lewat sono? Gue nyari Ucil di sono. Gue juga nyarinya lewat sono. Nemu kagak? Enggak. Aduh, capek juga ngeliat Ucil, Cil. Aduh. Coba kita liat dulu. Iya, Cil. Kita liat, Cil. Ini bukan nih cuy, ini bawanya si... Hei! Dia lagi. Aduh, ada juga gue yang ngomong kayak gitu. Lu lagi. Gak ada kerjaan lain apa? Pakai nongol lagi sekenting. Eh, justru kita datang ke sini cari kerjaan, mau nangkep si Ucil. Lu ngapain di sini lu? Lu yang nyari Ucil. Hah? Ucil lagi yang dicariin. Ada apaan sih sama Ucil? Eh, ngaku lu. Mana si Ucil? Mana si Ucil? Tanya. Mana si Ucil? Tanya. Mana si Ucil? Tanya. Woi! Aduh. Lu nih gak ada kapok-kapoknya, Be. Eh, kita gak ada kapok-kapoknya. Emang tugas kita nyari si Ucil. Eh, lu mau tahu Ucil ada di mana? Ucil di mana? Sini gua kasih tahu. Di mana? Di mana? Mau tahu aja, apa mau tahu banget? Kok somplak kita dibalikin lagi. Ucil lo lihat. Mana? Perhatiin baik-baik. Mana sih? Ya. Udah. Diam. Ah. Tutup mata dulu bentar. Ah. Ya. Abis ini gue terbangin lu berdua. Entar lu pasti menyembur kan? Iya, terus kenapa? Jangan kenceng-kenceng, biar nyusruknya itu pelan. Ye. Aduh. Iya, kenceng. Udah sering kita jatuh, nyusruknya kenceng-kenceng amat. Bener. Iya. Ayo, posisi dulu, eh. Gua tutup dulu nih, biar lu gak duluan nyembur angin. Iya, kita nyusruk lagi, Cul. Iya, Cul. Ini gara-gara lu. Gara-gara lu. Enak aja lu nyalain gua. Kan lu tadi itu ngajak ngejar-ngejar si Ucil. Lu sih nalang-nalangin si Kending. Aduh, Cul, sakit. Gua bukan nantangin dia, Cul. Gua mau nguji nyali gua doang, Cul. Aduh, ngerokili lapisan lagi. Ah. Sep, Kang Roki. Ya ampun. Yul. Sep, ini kenapa kok Yul bisa pingsan kayak gini sih? Jadi begini Kang Roki ceritanya. Tadi kan pagi-pagi tuh Asep disuruh belanja sama Ucil. Buat nyediain Kang Roki. Kan Kang Roki mau ke rumah. Sep,
Bukan masalah itu. Ini kenapa nih masalahnya Yuli kok bisa pingsan kayak gini? Jadi gini, jadi tadi kan pas pulang dari pasar, Asep sama Ucil nih, ada anak kecil di pinggir jalan lagi nangis. Asep tuh kasihan sama Ucil disamperin tuh. Ucilnya diculik. Terus Asep pulang ke rumah laporan sama Non Yuli, Non Yuli malah pingsan kan? Aduh. Kang Roki malah pingsan juga. Kang. Kang Roki, bangun dulu atuh. Ayo Kang Roki pingsan teh gara-gara Ucil diculik atau Non Yuli pingsan? Dua-duanya, Sep. Duh, terus Asep gimana dong? Masa Asep ikut pingsan? Kan gak cihuy. Ucil, si Ucil lagi makin diculik. Ya, kasihan banget, ah. Kirain susah nangkep si Ucil. Ternyata segitu doang. Eh, Ketan Hitam. Lu siapa sih? Emang kita kenal? Kenal sih enggak. Tapi di negeri tuyul siapa yang enggak kenal tuyul pembangkang? Tuyul Hitam. Emang kita ada masalah? Masalah sih enggak, tapi Tuan Raja punya masalah sama lo. Tuan Raja? Raja tuyul maksudnya? Ya iyalah, masa iya Raja Catur? Dasar pion. Gak bakal bisa lepas lo, Cil. Itu tali udah dialirin listrik. Kita lihat aja nanti. Ketan Hitam. Ting kentang kenting nyengok. Ting kentang kenting nyengok. Mau ngapain lo? Si Kentung udah sehat belum ya? Aduh. Aduh. Upil Belanda. Enak aja bilang upil Belanda. Gajah Sumatera. Tapi ngatain kita, coy. Tahu deh, songong deh. Belum tahu senjata kita apaan aja. Mana si Ucil? Lu berdua masih aja nyariin si Ucil. Emangnya lu berdua enggak ada kapok-kapoknya nih sama gua? Kita enggak ada kapok-kapoknya. Buktinya udah berapa kali gosong, kita tetap nyari si Ucil. Betul. Lu betul. Ini anak ngeselin banget nih mukanya nih. Waduh, bener-bener nih berdua nih. Sekarang keluarkan senjata baru kita, Cil. Keluar. Aduh. Ini mah cuman kerupuk doang. Ting bucek aja hancur. Mau ngelawan gue? Mungkin si Ocel salah mantra. Sekali lagi cengkuin buruan. Waduh. Pake pisang lagi yang keluar. Keting, nih dapat oleh-oleh dan saudara lu. Gimana sih keluarin senjata apa kalau pisang yang datang? Tahu aja deh kalau monyet suka pisang. Sih, potong dulu. Cekrek, cekrek. Kita ngapain ikutan foto? Aduh, lu sukar. Ayo sebentar. Anjing. Gak bisa kemana-mana lo, penting. Udah dong, cepat, tembak dong. Lo aja ngeker, mata gue siwer. Kesini. Iya, sama lo. Oh, lo keker nih, dia. Kenting, rasakan nih. Sekarang lo gak bisa ngapa-ngapain kita lagi. Lo udah masuk dalam gelembung udara. Sekarang gak ada yang bisa nyelamatin lo lagi, Kenting. Bisa gak ngomongin gak teriak-teriak? Biarin, biar lo budek. Sekarang, Cul, kita bebas nangkap si Ucil. Bener, Cul. Si Ucil gak bakal bisa minta tolong sama siapa-siapa. Si Kentung udah kita ilangin. Si Kenting, dia terperangkap dalam bola. Apa gue? Kalau gue bisa keluar, lu berdua bakal gak ada dia yang bisa beri
kecil. Ayo. Ambil senjata. Waduh. Aduh, gimana cara gue bisa keluar dari sini nih? Aduh, abang gue masih sakit lagi. Bang kentung. Coba gue pakai caranya Ucil nih. Tang kentang kentung ngekmu. Aduh. Tang kentang kentung ngekmu. Aduh, abang gue yang kedua gak datang juga lagi. Lumayan ngambil pisang, tadi dilempar-lempar. Apa lu? Aduh, sorry lah ya, ini kerupuknya tiring ketinggalan. Bener-bener tuh, mainannya gini ya. Ditinggalin sendirian, curang lu! Hei! Buat tuyul ini, bakal gue bikin perhitungan yang sangat-sangat wow! Ketika aku bisa keluar dari gelembung ini. Cil! Ucil! Cel, bagus, bagus. Gua suka sama kerja lu, pinter. Tapi sorry nih, Cel. Tentu aja. Ini bukan tugas lu. Ini tugas si Ocol sama si Ucul. Aduh. Tugas lu cuman ngawasin mereka berdua untuk nangkap si Ucil. Terus, Ucil gimana, Tuanku Raja? Ya lo lepasin lah, nanya mulu lo. Aduh, lepasin. Iya. Yeah. Sekarang, Tuanku Raja. Tahun depan, sekarang. Cil. Sorry, Cil ya, kesalahan nih, Cil. Gak apa-apa. Sorry nih, Cil ya. Iya, biasa. Iya, biar gue lepasin, Cil. Kesalahan teknis. Aduh, jadi gak enak nih, Cil. Gak apa-apa. Sorry, Cil ya. Kapan gue traktir itu deh. Iya, Cil. Bubur kacang hijau. Mau nasi goreng kalau mau traktir. Nasi goreng. Raja minta nasi goreng, Cil. Iya, bisa. Tan aja. Ucil pergi dulu nih. Iya. Salim. Hati di jalan ya. Iya. Ingat, jangan nyopet. Iya, Tan aja. Dadah. Dadah. Gini loh. Udah, Tuan Raja. Terus tugas Ucil sama Ocol apa dong, Tuan Raja? Tugasnya si Ucil sama si Ocol itu menangkap si Ucil. Nah, terus tugas lu adalah ngawasin tuh si Ucil sama si Ocol untuk nangkap si Ucil. Paham lu? Tapi itu Ucil barusan. Dia lepas lagi. Kenapa lu lepasin tuh si Ucil? Hei! Kan Tuanku Raja yang nyuruh. Gue nyuruh ya? Iya, Tuanku Raja. Aduh, gue lupa. Udah, sekarang lu samperin si Ucul sama si Ocol buat tangkap si Ucul, ya? Bilangin sama mereka, jangan sampai gagal, paham? Iya, Tuanku Raja, kalau gagal? Masuk kandang buaya lu! Deh, gua pergi. Iya, Tuanku Raja. Punya anak buah, enggak yang lama, yang baru, kagak ada sopan-sopannya. Pamit kayak gitu kan, buru-buru ngilang-ngilang aja. Sopan bener ya. Mana si Ucul, aduh. Punya otak lupa mulu gue. Udah jelas-jelas ketangkep, dilepasin lagi. Kan capek ngejarnya. Cul! Iya, Cul! Si kentung udah gak ada. Si kenting udah kita masukin ke gelembung udara. Itu artinya? Kita dapat lebih leluasa untuk nangkap si Ucil. Masih aja. Yaudah, kita tangkap si Ucil, ayo! Ayo! Aduh, apa lagi sih? Ini... Oh, yaudah yuk, ayo! Aduh, Kak Ruki. Kak Ruki bangun. Gimana ini? Sep, lu gimana sih? Gak peka banget deh. Orang gua sama Yuli pingsan harusnya panggil dokter kek. Bidan sekalian. Iya, Kang, iya. Kang, ya bisa lagi, dokter. Ya, pulsanya habis. Mau nelfon dokter gimana tuh? Aduh, kematuan. Cel, kekiran lu sama gak, Mang? Kekiran gua. Sama, Cel. Apaan, Cel? Laper. Tuyul gak sekolah, bukan itu. Terus apa dong? Mahat ya teh, tidak cuci pisan kan?
Non, bangun atuh Non, Kang. Tidak bangun-bangun. Hey, Kang. Duh, gimana keluar ini? Tolong! Tolong! Hei, Cil! Cepet bantuin! Om Kentik keluar dari lingkaran gelembung ini! Tenang, Om Kentik! Cil, ayo dong, Cil! Semangat, Cil! Gua udah bosan banget di sini, Cil! Ayo, Cil! Hitung sampai tiga ya, Cil, ya! Bentar, Om Kentik! Ayo! Satu! Tidak bangun-bangun, mau nelpon siapa coba? Mau nelpon dokter, udah habis pulsanya tadi pakai nelpon Kang Rocky. Aduh. Kang, Non, aduh tidak bangun-bangun lagi. Permisi. Iya, silakan masuk. Aduh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sarmito. Aduh. Sarmito, kalau bapak ini? Bapak Sayudi, asistennya Bapak Sarmito. Iya. Begitu. Siapa ini yang sakit? Gini pak, dengan bapak siapa tadi? Sarmito. Sarmito, bapak ini? Bapak Sayudi. Asistennya Bapak Sarmito. Oh, iya. Betul. Jadi gini pak, kalau yang sakitnya tidak ada, kalau yang pingsan ada pak. Col, gak ada yang sakit. Bapak yang pingsan juga bapak. Sikat. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Yang pingsan juga nggak apa-apa. Nanti juga sakit kok. Ya udah, kalau begitu silakan diperiksa bapak siapa tadi? Dokter Sarmito. Sarmito, kalau ini Bapak Sayudi, asistennya Bapak Sarmito. Oh, betul. Sok, silakan pak. Iya, silakan. Yaudah, bapak berdua mau minum apa pak? Bapak siapa tadi? Sarmito. Kalau bapak ini? Bapak Sayudi, asistennya Bapak Sarmito. Bapak mau minum apa? Kalau saya nggak usah repot-repot, minumnya air putih saja. Air putih. Pakai ember biar banyak. Bapak, kalau bapak ini bapak siapa tadi? Kalau saya pakai gelas saja, nggak usah kasih air. Bapak bercanda aja. Ya udah pak, tunggu sebentar ya. Aduh, punten ini bapak. Aduh, apalagi mas? Tadi bapak siapa? Dokter Sarmito. Iya, kalau bapak ini? Bapak Sayudi, asistennya Bapak Sarmito. Iya, punten biar airnya tidak ketukar nanti. Jelasin saja. Betul. Aduh, punten. Apa ini ketinggalan. Lagi? Oh iya, silakan mas dibawa. Silakan pak. Iya. Saya mau memastikan nama saya tadi siapa? Sayudi. Asistennya Bapak? Sarmito. Oh iya. Udah, orang nggak ada. Oke. Eh, Col. Cucol. Eh, Col. Iya, Col. Si Ucil kan nggak ada di sini nih. Benar, Col. Ya udah, kita jadiin mereka tawanan kita buat ditukar nanti sama si Ucil. Ya udah, Col. Kita jadikan sandera aja biar si Ucil ketangkep. Ayo, kita bawa aja sekarang.
Oke, Jul. Oke, Jul. Jul. Apa? Mereka berdua berhasil kita sekap. Rencana kita selanjutnya apa, Jul? Ya, nangkep si Ucil lah. Kalau kita nangkep si Ucil, ngapain mereka berdua kita tahan? Eh, mereka berdua akan kita jadikan jaminan buat nangkep si Ucil. Aduh. Baru kita tukar nih si Ucil sama mereka berdua. Begitu. Oh, begitu. Kalau mereka berdua kita jadikan jaminan, bagaimana caranya si Ucil tahu kalau mereka berdua kita tahan? Oh, iya, iya. Yaudah. Kita balik lagi ke rumahnya. Kita tangkap si Ucil. Boleh? Ayo. Yaudah, yuk. Kita samperin, ayo. Waduh, Non Yuli. Kak Rogi, kemana? Non. Non Yuli. Kak Rogi. Wah, bener. Ini mau pilih Asep. Pasti ini mah ulah dokter palsu itu. Aduh. Terus gimana, Dok? Asep minta tolong sama siapa coba? Masa gimana, Dok? Non. Ucil. Kak Rogi. Om Kenting. Sekarang ada tool baru, Om, ngejar Ucil. Ucil harus gimana ya, Om? Ucil gak perlu sedih, Cil. Kalau Ucil sedih terus begini, Om Kenting jadi ikut-ikutan sedih. Om Kenting nangis. Kelilipan, Cil. Nih, tiupin, Cil. Gak usah. Hah? Belum gosok gigi. Oh ya, jangan bau. Ini, Cil. Pokoknya sekarang Ucil tenang aja. Ucil jangan kemana-mana. Ucil di sini aja dulu. Biar Om Kenting yang keliling-keliling mengawasi siapa tuyul-tuyul baru itu. Om Kenting. Hmm. Ucil heran deh. Kenapa sih mereka tuh ngejar-ngejar Ucil terus? Kemarin ucul-ucul. Sekarang tambah lagi tuyul-tuyul hitam. Ya. Ini semua terjadi mungkin karena Ucil keluar dari kerajaan tuyul itu. Yang menyebabkan Raja Tuyul murka dan terus memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ucil dan membawanya kembali ke kerajaan. Ucil capek, Om, hindar dari mereka terus. Ya emang capek, Cil. Om Kenting aja jadi kebawa capek. Tapi inget, Cil. Kita berada di jalan yang benar. Tidak seperti mereka, Cil. Ingat. Kejahatan bukan hanya datang karena niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Was-waslah. 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 Yang penting makasih ya. Iya. Udah ngawasin Ucil. Ya, Cil. Kelilipan lagi? Jadi nangis. Udah. Lu kirain gue lagi sedih, canda mulu lu. Mungkin tuh lucu sih. Nah, mulai genit. Bangun, Yul. Kita di mana ini? Yul, aku takut banget, Yul. Aduh, diikat lagi kaki aku. Gimana? Kok kamu diikat gitu sih? Kamu juga diikat, ya, dong. Iya. Udah. Gimana sih? Udah, jangan panik. Jangan panik. Aduh, gimana, Yul? Yul. Iya. Yul, tolong bukain punya aku, Yul. Bukain, aku aja juga beribet gak bisa bukain. Yaudah telepon polisi kalau gitu deh, handphone di kantong aku nih. Ya gimana mau ngambil orang aku diikat? Lagian sih, kamu paling ngajak-ngajakin aku ke sini. Nah, siapa yang ngajakin kamu di sini? Aku aja gak tahu kalau tiba-tiba aku di sini. Tunggu. Aku inget-inget dulu deh. Tapi perasaan aku tuh ke rumah kamu. Udah gitu aku ngeliat kamu pingsan. Terus tiba-tiba aku ikut pingsan juga, terus bangun-bangun di sini. Tuh kan, bener kan? Di rumah kamu tuh banyak-banyak yang negatif ya, tau gak? Aduh, apaan sih? Tuh, hah, kucing kan? Tuh. Takut, Yul. Ini kucing. Cuma kucing doang lewat. Gimana, Yul? Bukain dong, Yul, kaki aku, Yul. Nih, tolong, Yul. Ya, tolongin. Ya gimana mau nolongin? Aku sendiri aja yang gak bisa nolongin diri aku sendiri.
sendiri. Ya udah nih bukain tolong nih. Nih. Ya enggak bisa lah. Ah. Gimana dong? Masih kita diam di sini terus. Aduh, Non Yuli, Kang Roki. Malah ninggalin Asep sendirian. Ah, tidak jadi pisan kemana tuh? Ah. Aduh, Non Yuli. Kang Roki. Kemana tuh? Ah? Permisi. Iya, Pak. Bapak yang tadi ini. Pak, Bapak siapa nih namanya? Dokter Sarmito. Iya, Pak Sarmito. Yang ini? Bapak Sayudi, asistennya Pak Sarmito. Betul. Ngomong-ngomong, Non Yuli sama Kang Roki dibawa kemana, Pak? Biar dijelaskan sama asisten saya. Jadi begini, Mas Asep. Mas Roki sama Mbak Yuli kita bawa. Dibawa kemana, Pak? Buat disandra. Apa? Disandra? Keceplos. Ay, ketahuan dong. Berarti bapak-bapak ini teh bukan dokter ya? Namanya juga nama palsu ya? Wah, macem-macem berani sama saya, Pak. Udah, Col. Sok. Kebanyakan ngomong. Berantem sama saya. Eh, ini apa ini? Udah, pakai aja. Kabur. Ini. Aduh sakit, aduh. Cil. Cil, gua kangen sama lu. Iya, kita bertiga kangen. Kangen main sama Ucil. Kangen ngerjain lu. Ya. Cil, mereka ini siapa sih, Cil? Ini om, teman-teman sekolahannya Ucil. Eh, lu ngomong sama siapa lu? Tahu lu. Waduh. Eh, ayo ikut gue. Cil, om Kenting perlu turun tangan gak nih? Gak usah om Kenting, ini urusan anak-anak. Om Kenting mah urusan dewasa aja. Ya tapi kan sebenarnya Ucil itu udah gak anak-anak lagi. Tapi kan badan Ucil masih kayak anak-anak om. Oh iya sih. Mimi, ayo udah tinggal Ucil deh. Eh, Cil, lu aneh banget sih. Gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ngomong sendiri di. Aneh banget lu. Ikut. Hati Laras dari gue. Edit, aku sama Laras tuh cuma temenan, gak ada apa-apa kok. Banyak omong deh lo. Jangan om, om. Eh, om, om lo. Enggak lah, Ras. Cuma bercanda-bercanda doang kok. Iya, Ras, bener. Radit, mendingan kamu pergi aja deh dari tempat ini. Ras, kok kamu jadi gitu sama aku? Yaudah, Dah. Kucu kemana? Iya. Kan kebiasaan hilang mulu. Ayo udah yuk. Hei! Bubur kacang hijaunya mana? Kacang hijau? Lu pikir gua ketan hitam? Nah bentukan lu kayak begitu. Eh, lu siapa? Gua si Ecel. Ngapain lu di sini? Lah, sekarang kita di mana? Lu tahu nggak? Di sekolah. Nah, berarti gua mau sekolah sih ya. Ah! Lu bikin gua pusing. Jawab yang benar. Siapa lu?
Dan apa tujuan lo di sini? Gue si Ecil kepercayaan Tuanku Raja. Tugas gue di sini ngawasin si Ucul sama Ocol yang mau nangkep Ucil. Oh! Jadi lo termasuk dalam komplotan tuyul-tuyul itu yang mau nangkep si Ucil? Terus lo belain Ucil? Ya iya dong. Siapa lo sebenarnya? Gua Kenting Jin Danau. Hai. Jin Danau kecil. Ah, enggak salah. Lu kali yang kecil. Hah? Gua peringatin sekali lagi sama lu ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Ucil gara-gara lu, lu akan berhadapan sama gua, Jin Danau. Hahaha. Jadi lo mau ngalangin tugas gue dari Tuanku Raja? Ya iyalah, ngajak ribut lama-lama nih tuyul nih. Mau ngadu ilmu? Ayo! Naik! Nyut, sikat lu! Hei, gue tau lo mau begitu ketawanya. Ayo deh, gue tendang sekali lagi lo. Bener-bener nih, tuh tuyul gak bisa didiemin. Sebelum dia nangkep si Ucil, gua duluan yang nangkep tuh petani hitam. Nih, buka ini, bisa gak coba? Ini juga bukan punya aku dong. Ngurut banget deh. Sini, ini jorok. Ya kamu jadi tarik dong, gigi aku nyangkut. Nih. Tuh, udah. Tuh, mana tuh, tali. Bukain aku dong. Lalu. Dibukain. Aku lupa. Pembelan. Sakit. Ya sakit lah. Tadi aku juga sakit. Ayo. Udah kamu gak usah takut. Udah biar aku aja duluan. Ayo. Ya teman. Apa sih? Cul. Apa sih Cul? Diam dong duduknya. Capek. Cul, apa sih? Coba aja tadi si Asep gak ngeyel. Gak mungkin kan kita gosongin dia? Bener juga lo Cul. Makanya itu, jadi manusia itu jangan ngeyel. Kayak si Asep. Cul. Apa? Kayaknya ada yang salah dah. Apaan yang salah? Perasaan. Tadi kita ngikat sesuatu di situ. Emang ada yang diikat? Coba deh dilihat. Di situ tadi ngikat sesuatu. Kemana? Ya nggak tahu. Hilang. Aduh. Hilang ini. Emang hilang dari tadi, Cul. Gara-gara lu nih pasti nih. Enak aja lu nyalain gua. Kan gua tadi sama lu tadi jalannya. Terus kenapa bisa hilang? Mana ketek, Cul? Terus gimana nih? Si Ucil, buat jaminannya Ucil bagaimana ini? Aduh. Ya udah, mendingan kita cari lagi aja yuk. Udah yuk, tenang aja. Kamu gak usah takut. Apa sih? Kalau gak takut mirip pantau. Kamu gak usah panik. Lari kemana? Diam. Enggak lari. Abis nggak dikasih makan sih. Udah dikasih makan tadi. Iya ngasih makan gimana? Masa nasinya setengah mateng? Udah. Belum. Cateringnya baru. Udah jangan berisik. Cul, buruan. Telepon Tuan Raja. Siap. Enging. Jaga. Siap. Ini mau ngaca. Diam. Lapor Tuanku Raja. Mau laporan apa lagi lu, hah? Hari ini kita dapat tangkapan besar. Oh ya? Siapa? Udah Tuanku Raja, nanti aja lihat sendiri. Si tahu dong, pengen tahu gue nih. Pakai rahasia-rahasian segala, jadi kepo. Aduh,
bukan rahasia-rahasia Anton Kuraja. Kita mau kasih surprise, kejutan. Betul. Oh, lo mau bikin surprise buat gue ya? Yaudah, lo tungguin di situ, jangan kemana-mana. Gimana gue mau main ke base camp lo? Tahu juga kagak gue. Ntar lo Anton Kuraja. Kalau nyasar nanti kita kirim share location, oke? Okay? Yaudah, buat tungguin share lokasi lo, eh? Jangan lama. Kenapa lihat-lihat? Kamu menghina saya ya? Hah? Enggak. Tembak nih. Iya, saya lihat sini deh, Bang. Tuh kan, enggak ngelihat saya, berarti kamu menghina saya. Ya Allah, serba salah. Iya, saya begini. Nah, kalau gini baru sendiri aja. Tapi pegel, Bang. Biarin. Dan. Ayo, jalan. Ngapain sih kayak gitu? Ih, disuruh dia. Bang, jangan dorong-dorong dong. Jalan. Siapa suruh jalan berdiri? Iya, Bang. Buruan jalan. Ih, Bang, jangan pegang-pegang. Lebay, siapa yang pegang? Bang, pegel, Bang. Udah. Jalan. Berisik lo. Aduh. Mama. Diam. Hei, mau tembak nih kalau berisik ya? Iya bang, maaf bang. Hah? Bukannya mana nih? Bukannya mana? Oh iya, buruk gak? Iya bang. Mau tembak ledek lo ya sama gue ya? Enggak bang. Mentang-mentang gue kecil lo ya, hah? Gimana yo? Main-main. Lo juga yang berisik. Iya bang. Tembak nih gue. Iya, galak banget bang. Apa sih? Mama. Udah dibilang jangan berisik, masih ada panggil mama. Iya bang. Bang, ngomong-ngomong saya mau ke toilet, Bang. Toiletnya rusak, gak boleh. Aduh. Gawat banget sih. Ini gimana, mau pipis. Yaudah, empat aja dulu. Col, apa? Kira-kira Tuan Raja bakal kesini gak, Col? Harusnya kesini, Col. Karena ini tangkapan terbesar kita. Bener, Col. Harusnya kesini, Col. Mau ke toilet, Bang. Aduh, jangan dulu. Rusak, gak boleh. Mana tangkapan kalian, ha? Oh, Tuan Raja. Masa tangkapan segede gini, Tuan Raja gak lihat? Yuk, nih. Mereka ngomong sama siapa sih, yuk? Kenapa mereka yang kalian tangkap, ha? Mana si Ucil? Gini nih, masih gak ngerti juga nih. Raja gak berpendidikan nih. Aduh, pasti dulunya pas pengangkatan Tuan Kuraja, ngangkat sendiri. Cul, jelasin, Cul. Jadi begini, Tuan Raja. Nih. Ampun, Tuan Raja. Sengaja kita tangkap mereka, Tuan Kuraja, buat jaminan biar si Ucil mudah ditangkap. Ya enggak, Cul? Betul, Cul. Oh, gitu. Bang. Kal. Ampun, Tuan Raja. Gak bisa, rusak. Ya udah, kalian lanjutkan strategi kalian. Tapi waspada, karena si Ucil masih sangat licin. Aduh. Dan ingat, jangan sampai gagal. Kalau gagal, Tuan Kuraja. Masuk kandang macan. Itu dialog kita. Hei. Itu raja yang dibentak-bentak. Kumis. Aduh. Yaudah, aku pergi dulu ya. Aduh. Sekarang kita berhasil, Col. Buat Raja senang. Oke, Cul. Apa dia lihat? Hah? Oh, dihancurin. Maaf. Bang, ke toilet. Iya. Boleh. Nangis dia. Rusak. Aduh, rusak. Gimana tuh? Ini mah cilaka 12 namanya, teh. Nyari pulsa gak dapet-dapet, aduh. Bu Guru. Siapa ya? Saya teh Asep. Asepnya Ucil. Ucil? Oh, ART-nya Mbak Yuli. Ah, betul pisan, Bu Guru.
Ada apa ya Mas, kok sepertinya gelisah sekali? Ya mah musibah Bu Guru. Ucil diculik. Ya ampun, Ucil diculik. Ya, terus Ucil. Kang Roki sama Non Yuli juga sama diculik. Diculiknya teh Bu Guru ya sama orang-orang aneh, pendek begini. Pokoknya mah aneh pisan, sate takut Bu Guru. Aneh gimana? Aduh terus gimana dong? Saya juga bingung mau minta tolong sama siapa. Saya mau minta tolong sama Bu Guru. Bu Guru, ada nomor HP-nya Non Yuli? Ada saya, ada nomor teleponnya Mbak Yuli ada. Tolong bisa diteleponin. Maaf Mas, tapi kan itu Mas ada handphone, kenapa nggak telepon langsung aja? Ya itu Bu Guru, saya teh nggak ada pulsa, saya udah nyari-nyari. Oh. Nggak dapat-dapat Bu Guru. Yaudah, pakai handphone saya aja kalau itu. Iya. Nggak aktif. Nggak aktif. Kabur sekarang yuk. Jangan kabur sekarang yuk. Tuh kalau mereka bangun ditembak gimana? Aduh. Oh. Mending sekarang kamu telepon. Bukan telepon, Ki. Ya handphone aku mati. Kamu gimana sih? Kalau kemana-mana tuh harus di-charge dulu biar full. Ya masa ada persiapan mau diculik? Udah, biar aku telepon deh. Tuh kan, pulsa aku habis. Ya terus gimana dong? Gak tau deh. Gak ada gunanya juga pakai handphone mama. Ah telepon, tapi kok gak ada nomornya? Udah kata. Hah? Jangan, takut-takut. Halo? Mas, ini saya gurunya Ucil. Oh, Bu Guru. Apa kabar, Bu? Bukannya malah minta tolong, genit-genit nanya kabar. Ikan harus baik dulu. Bu, tolongin kita, Bu. Kita lagi disekap nih sama gak tahu nih, dua orang gak jelas, Bu. Tolong bisa laporin polisi gak, Bu? Kang Rogi, biar sama Asep aja ngobrol. Mas, ini... Bentar, Bu Guru. Halo? Halo Kang Roki. Asep nih kamu aja yang ngomong. Halo Sep, rumah gimana Sep? Udah kunci belum Sep? Udah, syukurlah kalau baik-baik mah. Asep teh khawatir pisan. Itu sekarang posisi teh di mana? Gue lagi di ini nih, gak tahu tempatnya mana ya. Kayak graffiti gitu. Graffiti gitu. Terus Asep mau kesana mau nolongin, gimana caranya tuh? Yaudah ntar di share location aja. Oh, ya. Share location. Ih, ntar Bu Guru juga tahu. Oke, ya, udah. Share location cepetan. Tunggu dulu, kamu tuh keringetan kotor tahu. Lah Bu Guru, bentar atuh. Are share location apa share itu? Share location. Ya, oh, ya, nanti itu nanti Mbak Yulinya ngirim lokasi ke sini, nanti kita langsung sana langsung di direct gitu, Mas. Oh, iya. Jadi bakalan ketemu. Iya, coba. Ayo. Tunggu yang. Udah share location. Oh, ini nih udah dikirim. Oh, iya. Oh, ini Kang, ini kita ikutin GPS dari sini ya. Sekarang kita berangkat. Nih, lokasi ke sana. Oh iya. Yul, yuk kita kabur aja yuk. Kita kan lagi nungguin Bu Guru sama Asep, gimana sih? Ya, tapi lama banget. Sabar dong. Sedikit lagi dari kita, Kang. Ya, ini Bu. Sep, Guru. Sep. Misi. Misi, ya. Sep. Tunggu, Yulia. Enggak apa-apa. Nanti, gimana Bu Guru? Sekarang kabur aja. Asep, Bu Guru. Saya juga bantuin, tolong dong. Jangan Yuli doang. Saya kan Yuli. Ayo kita kabur, ayo. Ayo. Ya, ayo sekalian, ayo. Ayo, Bu. Col. Gua mimpi ada yang jitak, Col. Sama. Tapi sakit, Col. Sama. Akhirnya. Loh, Sep. Duh, kamu tuh gimana sih? Ini gerbangnya gak dikunci, katanya udah dikunci semua. Tahu, Sep. Punten atuh, Non. Tadi teh Asepnya buru-buru, jadi kepikirannya tuh cuma ngunci pintu rumah, pintu gerbangnya kelewat. Saya tuh langsung lari atuh, Non. Kebiasaan tau gak? Makanya lain kali dikunci semuanya kalau pergi. Kalau maling gimana ntar? Mbak, maaf Mas, Kang Asep. Ya? Saya mau pamit duluan ya, soalnya udah larut malam. Oh iya. Bu, mau dianterin gak? Ini udah malam. Mau anterin pakai apa?
Gak ada sih. Ya kalau begitu Bu Guru, Asep aja tuh yang nganter ya. Gak usah Kang Asep, biar saya pakai ojek online aja. Yaudah, makasih ya Bu Guru ya. Ya, permisi. Iya. Cerita yang indah di kampung. Yul, aku pulang ya kalau gitu juga ya. Yaudah. Tapi... Gak ada. Yul! 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 Ada-ada aja, cium ibisan. Kemana mereka berdua? Hei, Ocol! Ocol! Ocol, Ocol! Iya, Tuan Kuraja. Iya, Tuan Kuraja. Aduh. Tenang aja, Tuan Kuraja. Nggak usah panik. Nanti ketika si Ucil datang, kita baru membebaskan mereka. Cul, kemana mereka, Cul? Tadi ada di sini, Cul. Apa? Hah? Mau nanya saya? Gua yang mau nanya sama lo. Kemana mereka? Eh! Tuan Kuraja, sosokan. Ah, padahal mah udah tahu emang nggak ada di mereka. Eh, Tuan Kuraja, kalau datang itu jangan marah datang, marah datang, marah datang, ya nggak, Cul? Datang marah. Itu Cul maksudku. Aduh, ampun, Tuan Kuraja. Gua raja lu, hah? Lu tuh ya, kebiasaan kalau udah tidur. Sekarang gua nggak mau tahu. Gimana pun caranya, harus tangkap itu si Ucil. Siap, Tuan Kuraja! Pergi dia, Cok. Aduh. Lu sih, pakai acara ketiduran. Nyalain gua, kan lu juga yang tidur tadi. Lu juga. Lu! Ngapain gue nyerah sama lo? Ntar seru-seru lagi. Ih. Eh, Col, buka nggak? Kalau lo nggak buka, gue ledakin nih. Buruan, cepat buka. Eh, lo yang ngadek gue ya. Kalau nembak gue pakai pistol mainan. Pistol mainan? Wah, lo ngeledek gue ya, Col, eh? Lo belum tahu kehebatan pistol ini. Ah, lo, Col. Kalau promo panjang amat lo. Tembak mah tembak aja. Yaudah nih, lo terima ya. Col, ada nyamuk tuh. Ada nyamuk. Di mana, Cul? Di mana? Di hidung lo. Di mana, Cul? Sebelah mana, Cul? Kiri, kanan, jidat. Di mana? Emang enak lo, Cul, ha? Gosong kan? Suaranya doang. Eh, gerobak sayur. Gua di sini, di belakang elu. Tuan Kuraja. Aduh. Di mana? Di belakang. Oh, ya. Elah lu. Eh, Mancung, bilang-bilang ke lu kalau di sini dari tadi. Aduh. Eh, gimana? Lu gagal lagi nangkap cocok dia, hah? Ya iyalah, Tuan Kuraja, gosong nih. Abis Tuan Kuraja enggak mau bantuin.
Maksud lo apa? Hah? Lo mau ikut-ikutan tobat ke si Ocol? Iya? Yeah, hah? Iya, iyalah! Abisnya Tuan Guru aja cuma diem doang, gak mau bantuin. Mancung. Gak ada syukurnya lo. Udah gua anterin kesini juga, hah? Tuan Guru aja, nganterin doang. Tetap aja Ucul sendirian nangkep si Ucil. Sama si Ocol tuh. Aduh. Gimana ini, Tuan Guru aja, aduh. Ya diobatin dong. Lu bawa ke dokter tuyul kek, tabib tuyul kek. Tapi Tuan Guru aja, tabib lagi pulang kampung Tuan Guru aja. Lagi gak ada di rumah. Ya lu pikirin diri, nanya mulu lu, aduh. Tuan Guru aja kan bisa jalan. Kagak, sakit nih. Aduh. Ya udah kalau gitu, kalau Tuan Guru aja gak bisa jalan, ngesot aja ya. Gimana? Ampun Tuan Guru aja, ampun. Aduh, bingung. Aduh. Terus gimana ini Tuan Guru aja? Ya udah, Tuan Guru aja tunggu sini ya. Aduh, gimana nih Tuan Guru aja? Yuk. Aduh. Gak kuat diri. Gimana nih? Bingung. Aduh, Tuan Guru aja. Tunggu dulu ya. Saya mau panggil ambulan. Buruan. Aduh. Sini pintunya. Iya. Lupa Tuan Guru aja. Aduh, hati-hati ya. Aduh. Dasar anak tuyul, kurang asem, kurang garam lu. Kira-kira lagi sakit gigi, mau ini tambokan ya. Aduh. Buruan panggil ambulan. Kalau gak ada pemadam kebakaran, kalian panggil. Aduh. Cul, kan gua suruh panggil ambulan, ngapain lu bawa gerobak? Bawel nih Tuan Guru aja. Udah berat lagi nih. Tuan Guru aja, kalau di negeri tuyul ini namanya ambulan, Cul. Mata lu soek, mau mana ambulan, gak ada ngiung-ngiungnya. Aduh. Ngiung, 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 ngiung. Udah diam Tuan Guru aja. Sakit. Berat ini. Sakit, sakit, aduh. Tuan Guru aja. Berat amat sih, banyak dosa ya. Ngomong aja lu bau. Yang banyak dosa tuh lu, kan lu sering nyuri. Enak aja, kan Tuan Guru aja yang nyuruh. Nyemeng aja lu. Cul. Iya Tuan Guru aja. Aduh. Cul. Tuh kan, Raja sama Algojo masih saling nyalain aja. Untung Ocol udah pensiun jadi Algojo. Coba kalau masih kurang asem lo Ocol. Lo pensiun gak pensiun tetap bakal kosong Ocol. Baru ketemu aja udah digosongin, apalagi ntar. Nih cabut aja. Tuan Guru aja, Ocol kabur Tuan Guru aja. Buruan lo kejar. Siap Tuan Guru aja. Tuan Guru aja nyangkut. Mancung. Suruh ngejar, tuh kan lepas lagi tuh si Ocol. Aduh. Mancung. Buruan jalan. Udah diam . Gua buang juga nih ke danau. Jangan. Bawa gua ke dokter buruan. Dokter tuyul. Bawa gua ke tabib. Tabib tuyul. Iya.